Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Gua harap kalian semua sehat-sehat saja dengan keadaan kita sekarang ini. So, langsung aja. Hari ini gua kedatangan sebuah produk dan produk ini langsung dikirim dari Viata. Viata. Oke, jadi dapat kiriman dari Viata gitu. Ini adalah sebuah TWS yang dengan series Airboom. Viata Airboom. Look at this. So, ini diberi slogan, ini Viata Airboom 3. So, ini jadi generasi terbaru dari Viata Airboom yang kedua, beberapa bulan lalu rilisnya itu. Sudah hampir setahun atau 6 bulan yang lalu, kalau nggak salah. Jadi, gue dikirimin ini dari Viatanya langsung. Ini tuh TWS Stereo. Dengan slogannya The Legend Reborn. Nggak kelihatan nggak sih? Oke. So, hari ini gue mau unboxing dan juga mau mencoba kualitas dari TWS ini. Jadi kita langsung aja unboxing sama-sama yuk. Oke, ini adalah penampakan boxnya dari Viata Airboom 3, generasi ketiga. Ini ada keterangannya juga di sini. Bisa kelihatan nggak sih? Di sini gue bacain aja deh. Di sini sudah memakai Bluetooth 5.0 dan sudah sweatproof. Jadi ini udah bisa basah-basahan kalau kalian berolahraga, beraktivitas, mengeluarkan keringat juga. Dan di sini sudah baterainya ini up to 4 hour playback time dan juga single double dual usage. Ini maksudnya apa gua gak ngerti juga. Portable charging case. So jadi ini rumahnya itu udah portable charging case. Maksudnya itu mungkin bisa di charger tanpa kabel. Dan super stereo bass sound. Dan yang terakhir 9-in-1 touch sensor. Jadi ini sudah mempunyai 9 titik touch sensor. Oke, inilah Viata Airborne versi generasi ketiga dengan slogan The Legend Reborn. Oke, langsung aja kita unboxing. Kita unboxing di sini. Oke, di sini ada pengaman siletnya, masih disilet. Alright. Oke, di dalam boxnya ini gue dapet. Oh, ini masih USB mini micro USB biasa, belum Type C ya. Dan juga ini dapet air plugnya yang ini ukuran ya, bukannya ini apa namanya? Ini tuh ukuran kalau size kalian kecil, lubang telinganya kecil atau besar sudah ada di situ. Dan ini adalah TWS-nya. Di dalamnya ada user manual. User manualnya. Oke. Itu aja yang didapat. So, kita langsung ke TWS-nya, Airborne Viata Airborne 3, generasi ketiga. Oke, seperti inilah. Ini housing-nya. Housing-nya. Kelihatan nggak sih? Ya, seperti itu lah ya. Dan kita langsung buka aja. Oh. Nyala teman, ini ada baterainya ya. Semua ini cukup kokoh sih ya, tapi apa namanya ya, cukup kokoh lah ya, biarpun masih terasa plastiki tapi desainnya cukup kokoh. Oke, langsung aja gua coba koneksiin ke handphone. Apakah ini mesti
download aplikasinya tersendiri atau langsung connect and play? Coba gue nyalahin Bluetooth ya di sini. Apakah ada? Oh, ada nih, Vivan. Eh, bukan ya? Bukan, bukan. Lagi cari ini dulu. Alright. Harusnya sih langsung kebaca ya, kedetek ya. Coba kita refresh lagi. Ah, oke. Okay. Ada nih, Viata Airboom 3. Generasi ketiga. Kita langsung pairing. Alright, udah connecting. Jadi ini tinggal langsung aja kita tes kualitasnya. Oke, barusan tadi gue sedikit nge-review sound quality-nya. Pada dasarnya, sound quality-nya lumayan bagus. Di kisaran harga segini tuh, harga budget. Ya, gue nggak tahu harganya Viata ini ngasih harga berapa. Cuma yang pasti sepertinya di angka 600-300 ribuan. Untuk TWS budget seperti ini, bagi pendapat gue, lumayan, gue rekomendasikan dengan build quality yang lebih baik dari pendahulunya pastinya, Airboom generasi kedua. Di generasi kedua ini build quality housingnya sekarang sudah diperbaiki, dan juga gue mau mention sound quality-nya, hasil dari TWS-nya sendiri ini masih dominan bass-nya. Bassnya masih terlalu dominan. Bagi kalian yang penyuka suara-suara yang ngebass begitu, sebenarnya sih oke-oke aja. Cuma bagi kalian yang lebih ke arah treble sukanya, itu kayaknya kurang cocok. Tapi keseluruhannya, Viata Airboom generasi ketiga ini layak kalian beli sih sebenarnya, dan juga dengan harganya yang terjangkau dan build quality yang bagus. Tapi satu lagi yang gue sayangin, konektor USB-nya ini belum USB Type-C ya, kurang modern aja sih sebenarnya ya. Cuma keseluruhan udah oke, build quality-nya dan juga headset-nya juga udah oke banget. Oke. Okay. Kayaknya gitu aja dulu, sedikit unboxing dan sedikit review dari gue. Dengan harga segini, gue rekomendasikan Viata Airboom generasi ketiga. Jika kalian menginginkannya, ntar gue taruh linknya di bawah. Yang pasti link dari Viatanya ya, online shopnya. Yang resmi pastinya kalian yang beli yang di toko resminya maksudnya. Oke. Okay. Jika kalian suka video seperti ini, di like. Kalau nggak suka juga di dislike aja, nggak apa-apa. Kalau kalian ingin komen, mengomentari video ini, langsung aja komen di bawah. Dan juga, jika kalian belum subscribe, please subscribe, karena subscribe kalian sangat membantu channel ini. Oke, sampai segini dulu aja. Dengan gue Raymond di sini. Peace out. Ciao.